Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ni saya dekat Tikam Batu, Kedah. Saya baru sampai dekat kawasan perumahan di Tikam Batu ni. So, saya tengah, waktu sekarang ni saya tengah mencari rumah yang saya nak pasang antena parabolik lah. Okey, kalau dalam macam ni, kalau tengok kawasan sini, tempat yang saya nak pasang parabolik ni, saya tengah tengok suasana sawah padi sini dulu. So, saya akan sampai kat rumah dia nanti, kita akan tengok kawasan perumahan dia dan kita tengoklah modem apa yang dia pakai dan kita akan pasang antena parabolik. Alright. Okay, sekarang ni saya dah sampai perumahan dia. Kita tengok ni dia punya rumah dia. Rumah kampung yang dalam lah. Okay. Okay, kawan saya tengah duk buat pasang-pasang. Kejap lagi kita akan pasang antena parabolik. So, sekarang ni saya akan tunjuk lah dia punya modem tu duduk dekat mana. Jom ikut saya. Saya tunjuk modem dia dekat mana. Ha? Ya. Buat itu. Ui, tahan tempat dia. Oh. Yang ada sangkak lagi. Oh, tutup dengan tu tak perasan. Okey. Kita apa? Tikus dia buat sarang. Kira kat sini baru ada line. Oh. Okey. Okey, yang dalam sangkang tadi tu adalah dia punya modem Wi-Fi dia lah. Dekat situ dia letak dan dia sambung kepada router yang dalam rumah ni, sambungan kabel. So, kita akan buat speed test lah. Yang dalam sangka tu modem dia pakai tu modem TP-Link ke apa? Saya pun lupalah. Rasanya modem TP-Link tapi yang tak boleh sambung antena parabolik lah. Antena dia tak boleh buka. Ni modem ni. Ni router. Dia pakai LAN cable lah sambung ke sini. So dekat situ je yang ada line. Kalau masuk dalam ni memang tak ada line lah dia kata. Okay, kalau tengok dekat sini daripada Wi-Fi yang kat luar sambung kepada LAN cable dekat router sini, speed dapat dalam 2.98 Mbps. Telco yang dia pakai ni adalah Telco Maxis. Kalau tengok Telco Maxis yang plan yang RM138 sebulan. Okey, untuk upload dapat dalam 3 Mbps. Untuk upload dapat 2-4 lebih. Tengoklah dapat berapa. Okey, dapat 4 Mbps. Okey, jom sekarang ni kita pasang antena parabolik. Let's go.
Okey, sekarang ni saya dah siap pasang. Kalau tengok IPTV 4K dia pun dah berjalan dengan lancar. So dia pakai Android box. Kalau tidak tengok TV sangkut-sangkut lah. Okey. Sekarang ni dah lancar dah. Okey, so tengok tempat yang saya pasang. Saya pakai modem Huawei B818 lah. Modem saya buat kerja ni. Saya buat test bagi dia guna. Dan dia berkenan dengan modem 818 ni. Nanti dia akan belilah modem 818 ni. Okey, so untuk testing yang terakhir sebelum saya balik, kita akan try buat test speed. Kita tengok speed tu maintain tak. Kalau maintain speed tu, kita dah boleh cergas balik dah. Okey. Sekarang ni untuk test yang kali terakhir, kalau tengok dekat sini, speed memang terlebih maintain lah untuk kawasan sini. Kalau kata speed dah maintain tara-tara macam ni, kira alhamdulillah. Okey, untuk download pun boleh sampai dalam 79.5 Mbps, berbanding berbeza dengan tadi upload pun tinggi. Dan nanti abang ni dia akan beli modem Huawei 818 dan dia akan masukkan SIM card plan yang dia pakai tu. Okey, so saya pun dah siap kerja. Kalau tengok dekat sini, suasana dekat sini bukan kawasan kelapa sawit ke ladang apa semualah. Suasana dekat sini adalah suasana sawah padi, kampung sawah padi. Kalau tengok dikelilingi dengan kiri kanan sawah. Okey, untuk kawasan sini di kawasan Kedah, Tikam Batu. Okey, mana yang berminat untuk pasang antena parabolik, boleh ke page Signal Technology Industry, page Facebook saya. Okey, kita berjumpa untuk next video. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe saya punya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye-bye.